Baik, terima kasih. Bersua kembali menerusi Cerita Pagi Sabah dan lintas langsung dari daerah Selatan Sabah kali ini. Kami bawakan bingkisan berkenaan dengan kempen basmi tikus yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Awam Majlis Perbandaran Selatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program ini, bersama dengan saya ketika ini Ketua Pegawai Kesihatan Awam Majlis Perbandaran Selatan, iaitu Encik Jeffrey Din Ahmad. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Encik Jeffrey Din. Pagi, terima kasih. Baik, Encik Jeffrey Din, mungkin boleh kongsikan apakah objektif pelaksanaan kempen ini dan setakat ini bagaimana dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat khususnya di daerah Senakan ini berkenaan dengan program ini? Kempen ini sebenarnya kempen membasmi tikus ini adalah anjuran Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan di bawah kempen kesihatan persekitaran tahun 2022, dan salah satu daripada kempen yang dianjurkan adalah kempen membasmi tikus. Jadi kempen ini dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Sandakan melalui Jabatan Kesihatan Awam dan dilaksanakan di kawasan pasar umum Sandakan. Tempat ini adalah dipilih oleh Jabatan Kerajaan Tempatan untuk melaksanakan kempen basmi tikus. Untuk makluman semua, objektif kempen basmi tikus ini yang pertama sekali adalah kita ingin mengurangkan populasi tikus di kawasan, terutamanya kawasan pasar umum Bandar Sandakan. Selain daripada itu, kempen ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat daerah Sandakan khasnya berkenaan dengan pentingnya kita menjaga kesehatan persekitaran di kawasan pasar umum Bandar Sandakan ini. Masyarakat perlulah cakna dengan keadaan ini, maksudnya sama-sama membantu Majlis Pembandaran Sandakan dalam program yang dianjurkan seperti ini. Setakat ini sambutan agak baik daripada masyarakat Sandakan, di mana mereka telah membawa tikus-tikus yang masih hidup dan ada juga yang telah mati untuk dibawa ke pasar umum ini, dan kita membeli mengikut seperti yang telah kita war-warkan sebelum inilah. Baik tuan, mungkin seterusnya adakah kempen ini akan diperluaskan lagi di tempat-tempat awam khususnya di daerah Selatan ini tuan? Pada kali ini, yaitu program membasmi tikus ini, dia adalah anjuran yang dikhaskan untuk pasar umum pusat Bandar Sandakan saja. Jadi untuk program-program lain kita akan pikirkan semula, yang mana kalau kita tengok berdasarkan daripada sambutan masyarakat, kita akan nilai semula bagaimana pelaksanaan program ini dan kesinambungan daripada program yang kita buat ini. Baik, dan yang terakhir mungkin ada nasihat yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Selatan ini, Jeffrey? Kami mohonlah jasa baik daripada semua masyarakat agar sama-sama menggembling tenaga dalam aspek kawalan dari segi kebersihan persekitaran, dan yang mana kalau kita tengok melibatkan haiwan perosak seperti tikus ini. Dan harapan kita supaya masyarakat sama-sama membantu dari segi melihat betapa pentingnya kita mengurus sisa makanan kita, yang mana sisa makanan ini kalau tidak diurus dari segi pembuangan ke dalam tong-tong sampah, ke dalam bin center, apabila kita tidak lakukan dengan sebaiknya, maka ini akan menyumbang kepada pembiakan tikus yang lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Cik Jeffrey. Ya, demikian tadi bersama dengan Encik Jeffrey Din Ahmad selaku Ketua Pegawai Jabatan Kesihatan Awam Majlis Perbandaran Sandakan. Dan saya kira sekian saja untuk Cerita Sabah lintas langsung Cerita Pagi Sabah dari Sandakan untuk kali ini, dan seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.